Oke, kali ini aku akan share cara edit efek transisi cahaya seperti ini. Hai, selamat datang di channel NK Media. Jadi di video kali ini aku akan share cara edit efek transisi cahaya menggunakan aplikasi CapCut. Nah, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya. Kita sudah berada di aplikasi CapCut, langsung aja kita buat proyek baru. Kita masukkan video yang ingin diedit. Sebagai contoh, aku menggunakan video seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuat video seperti ini, teman-teman bisa tekan link yang saya taruh di deskripsi video ini. Oke, untuk membuat transisi efek cahaya, kita geser ke kanan sedikit, lalu tekan ikon kotak ini. Kita geser ke kanan, lalu pilih lampu sorot. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, tekan centang. Jika dirasa sudah pas, kita bisa simpan videonya. Tekan ikon panah yang berada di pojok kanan atas. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video cara edit lainnya. Please.